Innalillahi wa innalillahi rojiun telah berpulang ke rahmatullah sosok Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan secara langsung pemindahan jenazah dari rumah duka menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk disolatkan secara bersama. Dari dini hari tadi prosesi sudah dilakukan, baik itu prosesi secara islami, pemandian, penafkahan jenazah, mengaji, dan juga sholat di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tengah berlangsung. Saat ini dari pihak keluarga tengah mempersiapkan pembawaan jenazah dari rumah duka menuju ke mobil jenazah yang sudah terparkir di depan rumah duka. Tadi kami juga sempat melihat pihak keluarga semuanya lengkap berada di dalam rumah, dan juga mewawancarai putri sulung dari Ustaz Jeffrey yang menyatakan bahwa ia ikhlas terhadap kepergian ayahnya, ia tegar, dan banyak nasihat yang selalu diberikan kepada keluarganya. Dan pemirsa, prosesi pembawaan jenazah dari rumah duka Ustadz Jeffrey di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta akan segera berlangsung. Almarhum meninggalkan istri, Pipi Dian Irawati Popon, dan 4 orang anak, Adi Bakansa Azahra, Muhammad Abizar Al-Ghifari, dan Ayla Azuhro, serta Bilal. Anda mendengar bahwa semua orang mendoakan Ustaz Jeffrey. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah, alhamdulillah. Ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Sesaat lagi jenazah akan dipindahkan ke mobil jenazah yang sudah terparkir di rumah duka dan langsung dibawa ke Masjid Istiqlal Jakarta. Memang rencananya hari ini jenazah akan langsung dimakamkan di kawasan Karet Tengsin setelah menjalani sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kami mendapatkan informasi dari pihak keluarga bahwa kondisi Ustaz Jeffrey sebelum meninggal dalam keadaan tidak sehat, bisa dikatakan demam. Tapi Ustaz Jeffrey menyampaikan bahwa sebenarnya dia dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak fit. Informasi ini kami dapatkan dari kerabat yang semalam ikut iring-iringan motor yang dikendarai Ustaz Jeffrey. Dan pemirsa, iring-iringan jenazah menuju ke Masjid Istiqlal bisa Anda saksikan.
Mas, mundur, mundur. Mundur, mundur. Aris, Aris. Aris. Salman. Masih di situ tuh tadi. Pemirsa, saat ini jenazah sudah berada di dalam mobil jenazah dan siap diberangkatkan menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta. Suasana haru terus terlihat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Pemirsa, mobil jenazah baru saja diberangkatkan menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta dan rencananya akan disolatkan di sana setelah sholat Jumat berlangsung. Jenazah akan segera dimakamkan di kawasan Karet Tengsin, Jakarta. Sejumlah kerabat ikut mengiringi kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saat ini suasana rumah duka di kawasan Bintaro masih ramai. Dan memang rencananya hari ini di rumah akan diselenggarakan pengajian sampai dengan pukul 9 malam. Kami tadi sempat mewawancarai pihak keluarga putri sulung dari Ustadz Jeffrey yang menyatakan bahwa ia ikhlas terhadap kepergian ayahnya. Bahkan ayahnya selalu menasehati anak-anaknya dan Ustadz Jeffrey di sosok anak-anaknya memang dikenal dengan ayah yang akrab, ramah, tidak ada jarak. Bahkan putri sulungnya Adiba tadi menjelaskan tidak menyangka bahwa hari ini merupakan tutup usianya dari almarhum Jeffrey Al-Bukhari.